Nah, teman-teman, kembali lagi channel Bang Gun nih. Ini di samping kita ada mobil seharga 100 jutaan cash ya. Nah, ini akan ada kita bahas promonya dan harganya itu 100 juta berapa, kita akan tanya juga. Nah, dan kalau kalian yang masih mau nego nih, misalnya nanti ada DP 17 juta mau jadi 15 atau mau mungkin diskonnya 10 jadi 11 atau 12, bisa banget dinego. Caranya gampang banget nih, caranya tinggal ditekan like-nya dulu, habis itu di subscribe, baru di screenshot, baru kirim ke WA yang ada di samping kita. Atau kalian nih ada saran atau kritik, langsung aja tulis kolom komentar, atau ada pernah customer-customernya marketing yang ada di samping saya, namanya Mbak Ade, pernah beli, lah taruh aja nih testimoni-testimoni kalian bagaimana pelayanannya dengan Mbak Ade, atau baru nanya-nanya, belum beli, bilang aja di kolom komentar, nanti kita akan like-likein deh kalau yang belum deal sama Mbak Ade nih. Nah, kita langsung tanya aja yuk, nama lengkapnya, dealer, hingga ke alamat dan jam buka, serta wilayah penjualannya teman-teman. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? Halo Mbak. Hai, Mbak. Waduh, agak jauh nih kita. Kita lagi main di dalam dealer aja ya. Yes. Nah coba, karena di luar agak panas banget nih. Gimana, coba dijelasin dulu dan melengkapnya. Oke, dengan saya lagi ya Bang ya. Ade Irma Nasution. Di jalan, di kantornya di PT Astra Internasional Daihatsu Cibinong. Di Jalan Raya Bogor, Jakarta, kilometer 43. Oke. Oke, nomor handphonenya 0817-4065. Face respon ya? Yes dong. Pas respon deh, nggak slow banget ya. IG-nya apa? Ade Irma underscore Nasution. Oke, jamin fast respon. Kalian baru ngetik A, dijawab apa Z sama dia. Oke, Mbak, ini sebenarnya kan mobil 100 jutaan tadi saya bilang. Harga pasnya berapa sih sebenarnya? Kalau OTR-nya itu 140-an ya. 140 sampai di? Di bawah 200. Dua bawah 200, 190 apa 190-an? Iya, tergantung OTR-nya. Kalau Bogor itu paling tertinggi 200 kurang 100 kalau Bogor. Kalau okay. Misalkan Jakarta kan 170-an. Oke, itu jadi kalian tinggal sesuai dengan budget kalian. KTP-nya yang pakai. Oke. Okay. Nah, masih berlaku kan nih Mbak, kayak di bulan Juni kemarin, sebelum kita tanya pro, ada kenaikan nggak ke bulan Juli ini? Oh ya, kalau untuk kayaknya belum. Belum ya? Nah, terus untuk promo kayak trade-in, terus Astra Pay, Astra World, segala macam, apakah bertambah apa sama? Masih sama kok. Programnya kalau yang saya daftar ke Taven, ada tambahan saldo Astra Pay, mobil 88, terus... Besarannya berapa tuh kalau trade-in mobil 88? Besaran nominalnya? Terakhir 3 juta, terakhir tergantung event bulannya. Oke. Nanti saya update. Oke. Berarti fleksibel berarti ya? Iya. Terus udah gitu all brand ya. Oke. Terus udah gitu kalau misalkan yang ikut di event, biasa saya undang ke acara lagi. Oke. Banyak hadiah kreditnya loh. Oke. Banyak ya. Iya. Nah, terus berarti selain itu, kalau untuk masalah diskon bagaimana tuh? Diskon? Pastinya lebih menarik lah kalau lebih, itu. Lebih besar ya? Lebih besar. Bocoran dong, ini diskonnya di angka berapa tuh? Lumayan. Satuan, belasan, puluhan? Lumayan. Wow. Pokoknya jadi, dapet DP 5 jutaan lah. DP 5 juta? Bukan booking fee? Enggak, DP 4, DP total. Oh berarti booking fee berapa? Ya. Booking fee-nya berapa? Minimal 1-2 juta boleh. 1-2 juta. Oke, berarti ketika approve nambah lagi ya. Nambah 3 juta atau kalau misalnya booking fee 1 juta nambah 4 juta aja ya. Iya, angsurannya 3491, 3491. Iya, enggak nyampe 3,5 kan. Oke, terus mau ada lagi rekomendasi DP atau cicilan lagi? Boleh. Saya kalau misalkan DP yang agak-agak dikit turun lumayan. Oke. 15,8 angsuran 31. 31 cicilannya 15, udah 15 pas deh. Iya, boleh. 15 pas mau tuh. Angsuran 1,5 enggak, Bang? 1,5 juta. Boleh. Berapa tuh? DP-nya 73 juta. 72 dah. Boleh. Waduh. Yang penting ada screenshot-nya ya. Iya,
yang bisa screenshot info ke saya daerah mana aman. Oke, nah untuk kondisi stoknya bagaimana nih? Banyak banjir. Untuk yang kondisi stok yang agak sedikit susah itu tipe apa tuh di daerah situ? Biasanya warna-warna ruby red tuh kemarin-kemarin agak susah, tapi untuk sekarang mobil? Udah lancar. Untuk mobil? Ayolah. Oh enggak, yang maksud aku tuh yang agak susah mobil di Daihatsu apa tuh stoknya? Sekarang? Yang agak sedikit aja ya? Terios. Terios yang lama apa yang baru nih? Yang old new. Yang baru? Lama kan udah mulai habis. Cuma kalau kita fokus ke yang baru kan tipe yang custom tuh udah mulai banyak antrian. Mungkin peminatnya terlalu banyak. Oke, air custom udah mulai banyak, jadi agak susah ya. Terus apa lagi? Kalau yang agak-agak susah saat ini itu doang sih. Rocky aman? Aman, Rocky. Oke, Rocky aman. Xenia, Xenia? Ini juga aman. Aman. Untuk pickupnya? Pickup banyak. Blend fan-nya juga aman juga. Aman. Oke, berarti kalian harus mungkin harus cross check dulu nih air custom ya. Dan tuh biasanya kalau untuk Terios tuh yang paling banyak dipesan warna apa itu air custom? Terios. Banyaknya putih hitam. Putih hitam. Aku ada pendingan luas. Wow. Yang greenish dan metal kayaknya kurang ada banyak yang pesan ya kayaknya. Iya, favorit tetap hitam putih kalau custom putih. Tuh identik itu. Nah, kalau greenish dan metal kalau di bahasa Indonesia itu hijau. Ya, ya kayak Xenia kan ada kan di Green Metal hijau. Ijo tapi lumut bukan ya hijau lumut bukan kayak TNI ya. Bukan. Oke, nah ini untuk kayak masih berlaku enggak kayak bunga 0% lah, masih. 8 tahun. Masih. Syariah. Bisa masih. Atau dia pernah kredit di leasing A mau masuk lagi ke leasing A. Bisa, bisa. Pokoknya apapun yang dipermasalahkan, yang dipertanyakan tanya, harusnya saya bisa jawab ya. Oke. Terus di sini syariah, konvensional, dia mau DP 0%, rek 0%, tapi DP-nya harus di atas 50% up. Terus di gitu, dia mau tenor berapa tahun nih, 5, 6, 7, 8. Pokoknya konsultasikan pengen DP dan angsuran berapa, udah gitu aja. Nanti saya atur leasingnya. Tuh, jadi kalian gak usah khawatir untuk masalah di DP dan cicilan. Apalagi tadi kan, 1,5 tahun kan ya. Tapi kalau mungkin 1,5-nya pengen 3 tahun, 4 tahun tuh masih bisa dihitungin nanti ya. Bisa, nanti DP naik lagi. Nanti kalau kalian misalnya nih lagi jalan ke pameran mall, ketemu sales jangan langsung buru-buru SPK. Tanya dulu ke Mbak Ade, "Mbak, misalnya saya nanya di pameran DP-nya 40 juta, cicilannya 4 jutaan nih, bisa lebih murah enggak?" Nah, mungkin nanti bisa lebih murah lagi ya. Tuh, jadi kalian gak usah buru-buru, langsung aja tanya, karena bisa ke wilayah penjualannya? Wilayah Indonesia, cuma khusus ke Jabodetabek dan Cibinong sekitar. Berarti promo ini khusus Jabodetabek aja ya? Iya. Mungkin kalau di luar Jabodetabek, kalian tanya dulu aja untuk promonya, karena tiap daerah beda harga. Beda harga. Kayak Jakarta sama Bogor tuh berbeda-beda. Oke? Jadi ingat Daihatsu langsung aja kontak ke Mbak Ade di nomor handphone 0817 4065. Oke, di Instagramnya? Ade Irma Nasution _ Nasution. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Ingat Daihatsu, ingat dengan Mbak Ade. Oke, dadah.